Kalau dilihat dari logonya, ini sebuah produk berasal dari Mesir kuno. Ini sebuah benda yang ditemukan di dalam tanah. Tapi saya tidak tahu persis apakah ini memang benar sebuah produk dari zaman Mesir kuno, yang dimana biasanya yang terkenal yang produksi porselen atau keramik-keramik adalah Tiongkok kuno. Tapi kalau dilihat dari logonya, ini seperti logo yang ada di sebelah piramid-piramid yang ada di Mesir. Apakah ini memang benar sebuah produk dari masa kejayaan Romawi, atau ada sebuah perusahaan atau pabrik yang memproduksi logo seperti ini? Bagi saudara yang punya informasi dan pengetahuan di bidang ini, kalau dilihat dari logonya persis sekali dengan tulisan dan bahasa yang inilah yang ada di bawahnya. Semahan silakan diperhatikan. Saya temukan di suatu tempat di dalam tanah. Ketika sedang mencangkul ini, sepertinya pecahan keramik yang lain bukan bagian daripada yang ini, karena lebih tipis. Sepertinya ini adalah sebuah piring. Ini bendanya lebih tipis. Kalau yang ini lebih tebal.